Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mbak Nu dapat pesanan nasi kotak ya, sebanyak 70 porsi dengan isian nasi, ayam, sambal, sama mie ya. Ini ya, kita lanjut nyuci ayamnya ya. Mbak Nu beli ayam tadi 10 ekor. Ini mau Mbak Nu cuci dulu. Ayamnya sudah bersih ya, dari jagaannya sudah bersih banget. Tinggal dicuci dua kali, ini sudah bersih ya. Ya, kita lanjut bikin kremes. Ini ya yang sudah jadi. Ya, kremesnya seperti ini. Ya, kita ungkep ayamnya, kita kasih bumbu. Bumbunya blender sendiri ya. Masih bikin kremes juga dengan kepungun. Oke, ayamnya kita balik ya, atas taruh bawah gantian ya. Sini ya, ini sambalnya ya. Ayamnya masih diungkep lagi, yang bagian atas tadi dipindah. Pak Pandu akhirnya di sini. Maksudku tak nengis 1 kilo kayak loh. Ini kita mau masak.
masak nasi ya. Hey. Tak pahami. Enak kan, Bu? Enak kan? Aku ndek ning gawe kan. Sun. Eh wis. Pestil. Nah, namanya kok kurang. Hah? Kurang ngecep nih micikamnya. Ini kremesnya sudah selesai ya. Nah, sudah selesai diungkep, tinggal digorengnya. Biar meresap dulu bumbunya. Mainan apa sayang? Mie gepeng. Hari ini ada pesanan apa sayang? Kotak. Apa? Si kotak. Wadahnya ya, pakai timol. Kita mulai packing ya. Ini ayamnya sudah matang ya. Aduh. Nasi. Ya, sudah packing ya. Kita mengecil packing ya. Ini ayamnya seperti ini. Lalapan, sambal dan bihun ya. Bihunnya belum ada masak. Sebentar lagi ya. Si sambal. Terus. Ini sudah mau tutup yang sini ya. Demikian ya vlog dari Mbak Nu, ada kurang-kurangnya Mbak Nu mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.